وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. Artinya Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Berpegang teguhlah sekalian kamu dengan tali Allah, yakni agama Allah, dan jangan kamu berpecah belah. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Pengurus di Majlis, Tuan Imam Muda, Tuan Imam Tua yang sudi menjemput saya untuk kuliah tazkirah pada malam ini, seterusnya Muslimin Muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, makcik-makcik, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya datang di masjid tuan-tuan. Saya tengok location tadi, ingatkan tak ada masjid dah. Kiri kanan hotel lah. Tapi alhamdulillah, walaupun kiri kanan hotel, ramai orang yang punya dalam hotel. Bukan tuan-tuan duduk hotel, maksudnya ada lagi kampung, ada lagi ramai orang punya sebarang. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, bersikir untuk terus kita kuliah pada malam ini, suka ceritalah saya memperkenalkan diri saya. Takut pakcik-pakcik darah tengok TV, darah tengok Facebook, mana nak kenal dah. Mari ni lah baru nak cakap, oh besar badannya weh. Oh. Malam saya sakit perut, saya pergi ke klinik. Dia kata besar badan awak, kena lah. Jadi nama saya ni Muhammad Ramadan bin Jamaluddin. Saya berasal daripada Johor Bahru, duduk di Perak, belajar di Kelantan. Isteri saya orang Besut, ni Jentik. Itu isteri pertama. Hak kedua tak tahu lagi lah. Masa kereta kita tak tahu. Maka tuan-tuan, saya belajar di Pondok Pasir Tubuh, Kelantan. Baru lagi lah, baru nak kenal Batang ni. Macam tuan-tuan juga lah, yang penting belajar, jangan tak belajar. Dan tuan-tuan, untuk pengetahuan, sebenarnya saya datang dua kali dari masjid apa Tuan Imeh? Datang dua kali dah. Jadi Tuan Imeh kenal saya kat sana lah. Lepas kuliah makan, lepas kuliah makan, malam ni puasanya ada. Ada Tuan Imeh? Sebab tu boleh mari tu. Bahan Allah tuan-tuan, itu takdir Allah lah. Terimeh dia WhatsApp saya jemput bagi kuliah 4 hari lepas. Semalam saya rasa buah nafuh, muntah-muntah. Saya pergi ke klinik, kena 80 iam. Tak tahan juga pergi ke cemasan. Satu dekat 10 pagi baru klinik rumah. Baru klinik rumah, alhamdulillah. Walau bagaimanapun sihat hari ini, walaupun sihat sikit pun alhamdulillah. Okay. Rasa besar ni kesihatan Allah Ta'ala bagi kita ni. Besar. Rasa nak jerit pun ada. Bukan nak jerit sakit, nak jerit besar tu kesihatan Allah Ta'ala bagi. Sedang mulik sebelah saya tu, dia appendix.
pecah pendek dia. Doktor kata turun terang ke laut, masa operasi mati awak. Kita duduk kat sebelah awal aku kena masuk air. Kena walalalala. Kita ni tak mati lagi. Tak kenakan pendek pun walalalala. Awal belah saya kena. Nak kita besar ni, kesihatan Allah tak beri pada kita. Betulah tuan-tuan, kesihatan yang Allah tak beri pada kita yang sementara ni, guna sebaik mungkin. Jangan membazirkan usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu semua sikit nama saya lah. Dan saya pernah dulu 2015 masuk rancangan PU. PU tu ringkasan daripada pencetus umat. Kalau pakcik-pakcik, makcik-makcik yang setengok TV Isra Oasis. Kalau muka saya tak ada lah, kawan-kawan saya ada. Antaranya PU Taha, Dr. Taha, PU Ami. Yang viral baru ni PU aku pun satu muslim dengan saya. Itulah di antaranya tuan-tuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma PU tu sebagai brand masa dalam TV lah. Dekat luar ni PU ke tak PU ke seperti tu juga lah. Tuan-tuan, hari raya pada malam ini hijrah. Hijrah ni maksudnya kita ni berpindah ataupun kita ni berubah lah. Hijrah ni tuan-tuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita pergi lebih lagi berkenaan dengan hijrah Nabi dan juga hijrah kita sendiri, kita kena tengok pada diri kita, jangan tengok kepada orang lain. Ramai orang zaman sekarang dia tengok hijrah orang lain, diri dia tak hijrah-hijrah lagi. Walaupun dia rasa dia ni ahli masjid dah, ahli surau dah, semayang berjemaah tak tinggal dah, tapi belum hijrah lagi. Hijrah ke mana? Hijrah baca Quran. Ramai orang datang masjid, tapi bila ustaz buat pengajian Quran, seorang, dua orang, tiga orang, tu pun tiga orang pun terimeh, terbilang, tersiap. Selagi, termudin. Kebetulan termudin free, tak sunnah orang pada mana itu, dia pun mari dulu. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kita hijrahlah lebih baik ni, supaya Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memberi keredaan kepada kita. Terus kita buat hijrah, isyak bermasa awal, lepas malam. Ni, saya kalau kuliah memang tak lama. Tuan-tuan jangan lalu. Saya kuliah memang tak lama. Jangan bimbang. Allah Allah. Ustaz dia putih ni berapa lama kuliah. Allah Allah. Jangan bimbang. Saya kuliah tak lama. Tuan-tuan, Nabi SAW pada permulaan ni kenapa dia nak hijrah? Kerana orang-orang di Mekah benci Islam, benci Nabi SAW. Benci. Dan Islam di Mekah tak selamat. Orang-orang Islam yang berada di Mekah tak selamat. Hidup tak selamat. Sebab itulah Nabi SAW suruh para sahabat pergi berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Tuan-tuan, bukan zaman sekarang sahaja. Kalau kita duduk dalam keadaan majoriti orang yang bukan Islam, Islam tak selamat. Zaman Nabi pun berlaku dah. Zaman Nabi, Nabi Muhammad terima wahyu, terima Islam daripada Allah umur 40 tahun. Ulama membahaskan umur 40 tahun ni umur orang yang boleh sabar, umur orang yang tinggi ketakwaan dia, umur orang yang banyak beriman dengan Allah. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak muda umur 20, umur 19, cuba kita gerak di subuh. Pukul 8.30 baru bangun. Tapi kalau umur 40, tengok 5.30 bangun dah. Ni. Bangun gimana? Kencing, tidur pula tak jadi. Maksudnya bangun, siap-siap mandi terus pergi masjid. Biasa umur 40 ni, umur yang akhirat. Kalau umur 40 ni tak ingat akhirat, berat nanah. Dahlah cetuk. Umur 40 teringat akhirat berat sikit. Sebab itulah umur 20 kalau kita tarik datang masjid, datang rumah Allah, insya Allah boleh lagi.
Dari umur 40, 50, 60, pakcik, dia pergi balasak dengan kuliah. Aku ni sudah bodoh, belajar tak. Umur tu baru lagi, mungkin ya. Maka Nabi Muhammad umur 40 dapat wahyu daripada Allah. Kata ulama umur 40 ni orang yang sabar. Sebab itulah apabila Nabi Muhammad sebarkan Islam, orang kafir pukul Nabi Muhammad. Orang kafir halau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad tak hampak dia balik. Wah ada apa? Nabi Muhammad hampak ada. Kalau kita orang lempah, kita tumbuk terajak, tokoh kita lah. Tapi Nabi Muhammad dah. Umur 40 ni orang sabar. Cuba tuan-tuan Ustaz Pani, waktu muda-muda dulu, waktu umur 30, anak kita tak pergi sekolah. Kita terajak masuk bawah meja. Dua hari tak keluar bawah meja. Nak makan hulur di bawah meja lah. Tapi sekarang ni umur naik hulur dah. Pergi sekolah dah pula. Malah ya, rezeki apa lah, mungkin mesti ada apa. Kenapa? Sebab apa malas dia? Dah malas. Maka tuan-tuan dan makna Allah, Nabi Muhammad ni, apabila dia sebarkan Islam, ceramah pagi, petang, siang, malam, pada permulaan orang-orang kafir Quraisy, dia kata apa dengan Nabi Muhammad? Biarlah Nabi Muhammad berdakwah, biarlah Nabi Muhammad ceramah, aku tak kisah. Tak ada orang pun yang nak sokong dia, yang nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang. Abu Jahal akan campur. Biarlah Nabi Muhammad nak pergi ceramah. Siapa dia nak ikut Nabi Muhammad? Nanti Nabi Muhammad pernah, nanti dia berhenti sendiri lah. Oh. Sebab apa? Nabi Muhammad ni orang miskin. Orang miskin siapa dia tak? Makcik, kalau ada seorang laki-laki contoh lah, terimeh masjid ni, gaji semula 500, naik motor kat petak, kereta Duxton. Tahu kereta Duxton? Zaman makcik je lah. Dia start. Dia betul-betul orang mampu di kereta ni. Dia minta anak makcik. Anak makcik degree. Master. Makcik, boleh ke saya nak kahwin dengan anak makcik? Saya beringat dengan anak makcik cantik pun cantik. Sopan santun. Awak kerja kamu? Gaji awak kamu? Naik kamu? Motor kamu? Ada rumah? Ada anak? Oh. Tak buat pun nak bina. Betul? Betul tak makcik? Macam mana? Bukan pasal nak punya. Betul! Itulah betul dah. Orang Melayu bukan orang Melayu dah. Lumrah dah betul dah. Lumrah dah betul. Mesti kita nak yang berduit. Maksudnya dah betul juga dah. Orang-orang yang ikut Nabi Muhammad, sangkaan Abu Jahal bahawa tak ada orang yang ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni miskin, harta tak ada, duit tak ada, rumah tak ada. Rumah pun kalau tinggi boleh pegang di sini. Rumah kita besar apa? Kenapa? Besar tanda, oh tanda tak cukup besar. Rasa bila-bila berak, bila-bila nak bagi, besar apa lagi? Rasa bilik, bilik aku ni tak ada besar lagi, tak besar apa lagi? Rumah tamu ni besar-besar apa lagi? Ni, besar semua rumah kita. Rumah Nabi Muhammad ni, kekasih Allah Ta'ala, makcik dah. Sebab tu Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah. Tuan-tuan boleh rujuk, boleh buka dalam kitab penawar bagi hati. Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma ahyini, Allahumma ahyina miskina wa amitna miskina. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Nabi berdoa. Sebab Nabi tahu dunia ni tak ada apa-apa. Maka orang-orang jahiliah dia kata tak payah ikut Nabi kerana Nabi ni orang miskin. Cuba lah kita. Cuba kalau ustaz tu naik motor ke petak ngajar malam ni daripada Kota Baru. Ustaz malam mana? Ambil malam Kota Baru. Naik motor ke petak. Sampai ustaz. Sampai insyaAllah. Dia pergi pula ustaz. Kalau tak sampai ustaz tipu saya, rasa tolong ustaz. Kalau naik motor kat petang, kalau ustaz tu datang naik kereta bel payuh tuan. Bel payuh pulang puji ni. Oh hilir ustaz dah.
Ustaz kerja ke apa ustaz? Mari kita belajar roti jahat. Haa, sebab dah kata tu lah. Sebab dah zaman Rasulullah dah kata tu lah. Lebih-lebih lagi Rasulullah ni anak yatim piatu. Siapa dia nak layan anak yatim piatu? Maka zaman orang kafir Quraisy, siapa yang anak yatim piatu dianggapkan orang yang tidak berguna itu. Maka tak apalah Rasulullah ni berdakwah kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana ramah. Maka Rasulullah pun berdakwah pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ringkaskan cerita, apabila Islam makin lama makin tersebar di Mekah. Kalau nak cerita sesa, bukan tak pukul 8 lebih, 9 lebih pun boleh tuan. Ringkaskan cerita, maka sedang makin lama makin tersebar, makin lama makin tersebar. Lalu datang orang-orang kafir, mereka buat kumpulan berjumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa murni nak berdakwah? Berhentilah daripada sebarkan Islam. Mula-mula mereka tak hambar lagi, tak hambar Rasulullah, tak nak tak ada nak buat mesyuarat nak bunuh Rasulullah dan sebagainya. Mereka hantar tu kumpulan-kumpulan untuk jumpa dengan Rasulullah, bincang dengan Rasulullah supaya berhenti daripada berdakwah. Hantar kumpulan pertama, Rasulullah berhentilah ceramah, Rasulullah berhentilah berdakwah. Sehingga ada di kalangan mereka, dia pelawa Rasulullah. Rasulullah, kalau kau berhenti ceramah, aku bagi harta. Rasulullah tak ada harta. Kalau kau berhenti ceramah, aku bagi kau jadi raja, jadi sultan, jadi pemimpin. Rasulullah tak ada. Kalau macam itu, aku bagi kau seorang wanita, seorang perempuan yang cantik, yang bulu mata dia macam punya kulidi, dia punya hidung mancung macam udang galah, dia punya kulit putih macam tepung gandum, dia punya badan macam serbuk kerga. Kau pakcik serbuk kerga? Tak bagilah, pakcik dah depan. Ni tak boleh bagilah. Maka Rasulullah tak ada. Kerana tiga-tiga benda ni tuan-tuan, kalau kita tengok balik tiga benda ni lah yang boleh merosakkan manusia. Tahta, tahta, wanita, harta. Tiga tadi yang boleh merosakkan manusia. Dengan sebab pangkat, habis lupa nak sebarkan Islam. Dengan sebab duit, tinggal kau ramah. Dengan sebab perempuan, tinggal ketaatan kepada Allah. Maka tiga-tiga benda ini cuba nak diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak ada. Apa guna kalau aku ada harta, Islam tidak didaulatkan? Apa guna kalau aku jadi pemimpin, Islam tidak didaulatkan? Sehingga orang kafir nak berdamai dengan Rasulullah, dia kata, Rasulullah, engkau sembah Tuhan kami, kami sembah Tuhan kamu. Mudahlah, Rasulullah tak ada. Lakum dinukum waliyati, untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Allah Ta'ala berfirman kan, dan ni orang-orang kafir nak masuk campur dengan Islam. Kita tak pernah kacau bahala mereka, kita tak pernah sembang tentang persembahan mereka, kita tak pernah kutuk apa yang dia sembah, kita tak pernah kutuk tokoh ni besar kecil ke pun poncik ke tak. Tapi hari ini makin lama Islam makin dijijik. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni lepas kita sebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bermakna lepas Allah Ta'ala Rasulullah, kalaulah akhir zaman Rasulullah ni hidup, dicaci, dimaki, bermakna kita sebagai orang Islam senyap, sunyi, tak bunyi apa-apa suara, mempertahankan Rasulullah. Bermakna Islam sekarang sudah menjadi lemah. Lemah ke? Kerana orang yang kutuk Rasulullah, orang yang hina Rasulullah, apakah hukum yang dikenakan ke atasnya, yang selayak dikenakan ke atas orang yang hina Rasulullah? Hukum dia tak lain tak bukan ialah dibunuh. Bunuh. Kita tak pernah kutuk orang-orang kafir yang sembah. Kenapa you sembah tokong? You buat you sendiri sembah. Siap buat kedai lagi, kedai penyembahan. Jual ada berlaku, jual colok, jual apa ada lagi.
Hingga ada kawan abang saya, bukan kawan saya. Abang saya punya kawan. Kita tu sembah. Dia letak berhuti lima. Esok dia datang, ayah tuan saya sudah makan. Upah punya kawan saya, kawan abang saya, bedak buah lima berhuti. Orang danak tu. Maka tuan-tuan rahmat Allah SWT, Nabi tak terima. Nabi tak terima. Patutlah tuan-tuan, jangan disebabkan harta, Islam terkadang. Disebabkan bangka, Islam terkadang. Suara tak ada pun, kira nak menyerik juga. Maka disebabkan benda-benda ni Islam terkadang, habis kita. Inna dina inna Allahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala, Islam. Kalau kita ni ada harta, Islam terkadang, apa guna kita hidup dalam dunia? Tuan-tuan, apa guna kita hidup dalam dunia? Nabi Muhammad tak nak terima harta, tak nak terima pangkat, tak nak terima segala-galanya. Sebab Nabi Muhammad nak sampaikan Islam. Mereka bagi tawaran nak bagi harta, Nabi Muhammad tak nak. Sebab apa? Sebab dia bagi harta, dia suruh Nabi Muhammad berhenti ceramah. Dia bagi perempuan, suruh Nabi Muhammad berhenti ceramah. Berhenti sebab Islam. Berhenti segala-galanya. Berhenti. Tapi Nabi Muhammad tak ada. Buat kerana Allah, bukan buat kerana manusia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin. Kerana Allah Ta'ala. Itu Nabi Muhammad ajar kepada kita. Hidup kita ni untuk Allah, mati kita untuk Allah, solat kita untuk Allah, segala amal ibadat yang kita buat untuk Allah Ta'ala. Sehingga tuan-tuan rahmati Allah, bila Nabi Muhammad tak nak terima, tak nak terima dah. Tok Syed terima segala apa benda. Tok Syed bincang secara baik. Orang kafir pun mulalah beri serangan, bunuh para-para sahabat. Di antaranya seorang wanita yang bernama Sumayyah. Mereka kan kita pernah dengar cerita Bilal. Mereka seksa Bilal dan Rabah. Sebab itulah ada di antara sahabat yang tak tahan pergi berpindah kepada Habsyah. Sebelum para sahabat berpindah ke Madinah, para sahabat berpindah kepada Habsyah. Rasulullah sebelum berpindah kepada Madinah, Rasulullah berpindah ke Taif. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Rasulullah teruskan berdakwah, orang-orang kafir Quraisy ni dia paling takut sekali pada bulan Zulhijjah ataupun dipanggil sebagai bulan haji. Kerana bulan haji ni orang-orang luar daripada Mekah, bakat-bakat datang Melaka, mereka buat haji di Mekah. Mereka buat ibadat korban juga. Tapi korban mereka bukan mengikut jalan yang benar. Mereka buat dalam keadaan jahiliah. Baginya lelaki tawaf dalam keadaan telanjang, malam perempuan tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka semelih pula lembu, mereka ambil darah-darah, lumurkan kepada berhala-berhala. Mereka buat ibadat korban cara jahiliah. Orang kafir paling takut sekali bulan haji. Kerana bulan haji ni ramai orang-orang daripada Yaman, daripada Mesir, daripada negara-negara Arab yang lain, pakat-pakat masuk ke Mekah, mereka buat ibadat haji. Dan kenapa dia takut? Kerana bila masuk ke Mekah, mereka boleh berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bila jumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan sebarkan Islam. Mulalah Abu Jahal jaga satu lorong, Abu Lahab jaga satu lorong, Abu Aswad jaga satu lorong, Abu Bakhtari jaga satu lorong. Masing-masing mereka memainkan peranan, jaga satu lorong demi lorong. Siapa-siapa orang-orang Arab luar daripada Mekah yang nak masuk ke Mekah jumpa Abu Jahal, Abu Jahal kata, kalau masuk ke Mekah, jumpa Nabi Muhammad, jumpa yang namanya Muhammad, jangan ikut dia. Dia tu bodoh, dia tu gila, dia tu tak betul dan sebagainya. Masuk pula lorong Abu Lahab,
Abu Lahab cakap benda yang sama juga. Kalau masuk ke Mekah, jumpa yang namanya Muhammad, jangan percaya kata dia, dia tu penipu, dia tu tak betul, dia tu jahat dan sebagainya. Allah. Itu orang-orang kafir Quraisy buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ni sahabat orang dia, bukan seperti itu. Kita ni terimbang baca panjang sikit marah dah. Alam, pagi ni marah ni sekali tak ada baca pun saya jaga. Kau terimbang mana? Oh, terimbang minggu dia baca tak pun terimbang. Oh. Baru baca surat jaga, panjang sikit tak boleh dah. Baru kuliah lebih 10 minit tak boleh dah. Gegar bungung ni nak lari. Oh. Tuan, kita ni orang tua dah. Saya pergi dengar khutbah di Terengganu. Tok Khotib pegang kayu khutbah. Dia kata apa? Wahai pakcik-pakcik umur 60, ingatlah mati. Wahai pakcik-pakcik umur 60, mati itu benar. Dia tekan ke pakcik umur 60. Barangkali ramai pakcik-pakcik umur 60 tak ingat mati. Mati ni satu hal juga tuan-tuan. Sebab tu Nabi ni buat benda apa dalam dunia ni, dia nak balasan akhirat. Dia tahu akhirat tu besar ni kena. Walal akhiratu khair wa abqa. Akhirat akan lebih baik dan juga kekal. Dunia ni kaya sekejap, miskin sekejap, buruk sekejap, handsome sekejap. Sekejap lah tu. Dunia ni akan binasa. Kita ketinggalan. Yang kita bawa apa dia? Amalan. Amalan yang kita buat dalam dunia. Itu yang Nabi Muhammad ajak kita ke? Tuan-tuan rahmati Allah. Nabi Muhammad, apabila orang-orang kafir ni jaga lorong demi lorong demi lorong, Nabi Muhammad buat perkara macam biasa. Tak ada nak marah. Tak ada nak maki, hamun dan sebagainya. Bu'itu li mutam mimma makarim al-akhlaq. Nabi Muhammad ini memutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maksudlah ramai kita tinggalkan akhlak Rasulullah. Kalau kita ni ahli masjid, ahli semayang berjemaah, ahli masjid, tinggal akhlak Rasulullah, jawapannya ramai anak-anak yang tak datang masjid, lebih-lebih lagi tinggal akhlak Rasulullah. Satu ni akhlak Rasulullah yang saya nak ajak pertuan-tuan, yang ramai sekadar orang tinggal, senyum. Ramai orang tinggal senyum, tapi pun pelik. Kadang-kadang bila saya masuk majlis senyum, dia pun buat muka macam, pakcik ni bagi hengke. Ke dalam nipah ke? Kalau bagi dalam nipah, tak boleh makan masjid ni. Haram ni dalam masjid. Kalau bagi ni. Masuk muka, kalau kecil kata apa? Masa cetum lah. Sudah? Masa cetum. Oh. Pakcik-pakcik, masjid ni kita buat lah bersilaturahim. Jumpa mereka, mak. Jumpa mereka, dolok. Senyum. Tak kenal pun senyum. Tuan-tuan, saya pergi ceramah di Kuala Lumpur. Dia tak kenal saya ceramah. Saya ni penceramah. Dia cuik saya. Dia cuik saya. Saya kata, ya pakcik. Penceramah datang tak pun? Saya kata, datang tak pun? Dia cuik saya, dia tanya. Penceramah datang tak pun? Datang tak. Hak lebih teruk lagi, saya bawa kereta parking kat tempat penceramah. Penceramah. Saya buka tingkap, datang seorang pakcik jumpa kat saya. Dek, minta maaf banyak. Ya pakcik, sini tempat parking penceramah. Tempat parking orang biasa di belakang. Ya ke, beres. Saya pun buat refer ke staf parking orang biasa. Itu tak ada pengapa lah. Yang penting bagi tahu elok-elok. Kita hari ni mahal masjid, waktu boleh berbarang. Wa'tazimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Boleh kita berbalah pun pecah belah jaga. Bersatu hati lah. Maka masjid ni tempat kita bersatu hati. Tak kira lah kita di kulit gelap ke kulit hitam tu. Maka datang ke masjid, kita bersatu hati. Baik, masuk lagi isya. Nak berhenti kau, tak boleh. Baik, eh? Teruslah. Teruslah. Ada buku 10. Tak jangan bimbang macam.
sampai suku ni pun suara tak ada dah. Pukul 10 baru bisu. Ni ada lagi. Maka tuan-tuan datang sekumpulan daripada orang Madinah. Orang Madinah ni bukan orang Islam, tapi dia lembut. Dia lembut bukan lembut pondek, kita lembut pondek. Betul tak? Dan ni kan LGBT kan? Perempuan, perempuan di mana? Itu perempuan pondek. Pondek tu terus dia lembut. Dia boleh terima lagi. Maka datang orang Madinah, satu kumpulan daripada orang Madinah masuk dorong Abu Jahal. Abu Jahal berkata dengan orang Madinah, kalau kamu masuk ke Mekah jumpa yang namanya Muhammad, jangan ikut kata Muhammad. Muhammad ni tak baik, Muhammad ni jahat. Lalu kata orang Madinah, tak apalah, aku nak masuk dulu, nak tengok betul ke tidak yang namanya Muhammad tu jahat, yang nama Muhammad tu tak betul, yang nama Muhammad tu gila. Allahuakbar. Dia kata Muhammad tu gila. Kita ni ahli masjid ni sanggup ke kata kata Imeh gila? Sanggup ke tak? Tak. Si Imeh tu, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling terbaik di muka bumi Allah Ta'ala, makhluk yang paling baik daripada malaikat, makhluk yang paling baik daripada kalangan manusia, makhluk yang paling baik daripada kalangan jin. Jin ada yang baik, jin ada yang semayang, ada yang tak semayang. Semua manusia ada yang semayang, ada yang tak semayang. Ada yang tak kuliah, ada yang tak kuliah. Ada yang kuliah, ada jin gitu. Maka Nabi Muhammad itu orang paling terbaik sekali tuan-tuan. Masuk orang Mekah, orang Madinah ke Mekah, dia pun kata, Aina Muhammad, Aina Muhammad alladhi yusamma majnun. Mana Muhammad? Mana Muhammad yang dipanggil, yang digelarkan nama dia sebagai orang gila? Maka orang petunjuk tu Muhammad itu ditemukan. Nabi Muhammad pakai pakaian putih dalam keadaan sedang membaca Quran. Duduk kat tiang dalam keadaan membaca Quran. Subhanallah. Orang-orang Madinah dia nak tahu Nabi Muhammad ni gila ke tidak, dia mari ikut belakang. Kan Nabi Muhammad tengah baca Quran, dia mari ikut belakang. Kalau mari ke depan, orang tahu. Nah, Umar datang. Macam kita lah. Duduk ke rumah tertua lah. Duduk dalam bilik, main telefon. Waktu-waktu tertua kita mari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, nah. Nanti kalau mari ke belakang, tertua kita mari ke belakang. Oh, sedap kalau mari ke belakang. Nah. Maka kerana itulah orang-orang Madinah dia nak puji dari Muhammad, dia bagi ikut belakang. Bila bagi ikut belakang, tengok Nabi Muhammad tengah baca Quran, suaranya sedap, tajwidnya betul, qiraatnya tepat, apalagi bacaan sudah mendalu, subhanallah. Maka orang Madinah kata, ni kena dikatakan Muhammad ni gila. Orang gila mana baca betul? Orang gila baca tak betul? Sedap aku ni bukan orang gila, kata orang Madinah. Sedap ni orang gila. Sebab saya pernah satu hari tuan-tuan, saya pergi di R&R, Rehab Darawak. Seorang pakcik tu bukan tak betul, tak berapa sehat. Dia hazah pun tak putih. Hazah. Lepas dia semakin pada hazah, semayang sudah qabliyah. Ini waktu subuh. Lepas tu, dia pun bangun, tengok belakang. Dia nak komat, tak ada orang lah jadi terima. R&R ni maksud dia Rehat dan Rawat. Kalau tuan-tuan daripada KL nak masuk kata Rehat dan Rawat ni di Kumusen. Kalau saya masa saya jumpa itu R&R, saya bekerja di R&R Bukit Merah tu, Perak. Maka pakcik tu tengok orang belakang, tak ada orang jadi terima. Dia pun bangun, dia pun komat. Allah, 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 Allah. Oh gitu. Orang tak lihat, tak putih. Dia pun tengok belakang, tak ada orang lagi jadi terima. Dia pun jadi terima. Tak putih kan? Dan juga orang belakang tak tahu, dia macam tak betul. Orang belakang pun tak kaji juga. Orang masjid, tapi sombong nak belajar Quran. Ikutlah.
Wajib nyebut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai Allahu'l-alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tak sihat ada tu kan? Saya pergi ceramah di Kuala Lumpur. Ada muka orang sindrom Down. Kan kalau orang sindrom Down kan kita kenal muka macam mana. Dia pun datang ke sebelah saya sebelah lah. Dia pun baca Quran, dia bukan Quran. Dia baca kapur ni. Saya ingat betul dia baca Quran. Aku punya orang sindrom Down kan. Maka saya nak buat perumpamaan bahawa Nabi Muhammad itu tak gila. Nabi Muhammad itu tak bodoh. Nabi Muhammad ni bukannya jahat. Sebab apa dia baca sejarah. Orang-orang Madinah kata tegur, wahai anak, siapa kamu? Lalu Nabi Muhammad pun tengok, aku ni bernama Muhammad. Bernama Muhammad. Dan kamu ni siapa? Aku ni Nabi Allah Muhammad. Betul ke Nabi Muhammad? Ya. Lalu ada di kalangan orang-orang Madinah yang pernah belajar kitab Quraj, belajar kitab-kitab lama. Kitab lama tersebut menceritakan tentang kisah seorang Nabi yang bernama Muhammad akan turun menjadi Nabi akhir zaman. Sumpah kita, Dajjal dah keluar belum? Dajjal dah keluar belum? Tak berani jawab. Dajjal dah keluar ke belum? Belum. Tapi kita kena nak simpan Dajjal. Kena nak simpan Dajjal. Kena. Mata dia putus belah tu. Rambut dia kereta. Betul. Dia punya atas dia air dia. Kaparok. Betul. Kupur. Kapir. Betul. Dia punya jalan pula. Kelantar-kelantar. Betul. Dia punya badan pula. Bongkok sikit. Betul. Betul. Ada seorang kata ustaz dia ustaz pula. Ada seorang kata Dajjal ni handsome. Kan dia yang baru ni main dengan. Dia kata Dajjal ni handsome. Tuan-tuan, itu sifat Dajjal rambut dia keriting. Rambut keriting lawa pakcik. Dah. Itu yang orang sanggup buat teknik rebondi tu. Kan ada iklan kan. Saya nak balik ke saya. Iklan lagu tu lah. Memang dia dah jadi lama kereta, bongkok pula. Dah orang bongkok cantik juga. Cantik. Maka walaupun Dajjal tak keluar lagi, tapi kita kenalkan sifat Dajjal. Kenal ke tak? Kenal. Begitu juga orang Madinah, masa dia belajar kitab Quraj, Nabi Muhammad belum ada lagi. Walaupun Nabi Muhammad dah lahir, tapi belum lagi dapat wahyu daripada Allah. Tapi dia kenal Nabi. Dia kenal bapa Nabi. Dia kenal mak Nabi. Sebab apa? Dia belajar kitab Quraj. Dia kenal Nabi Muhammad lebih daripada dia kenal anak dia sendiri. Maka dia tanyakan beberapa soalan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, siapa nama bapa kamu? Abdullah. Siapa nama ibu kamu? Aminah. Siapa nama tokek kamu? Abdul Muttalib. Siapa keturunan kamu? Cerita-cerita sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang Madinah ni pakat-pakat peluk Nabi SAW, pakat-pakat berbaiat, berjanji dengan Nabi SAW ni, dan sokong perjuangan Nabi SAW. Ada di antara mereka kata, Muhammad, kenapa orang-orang Mekah benci kepada kamu? Marilah kami bawa engkau Muhammad balik ke Mekah, balik ke Madinah. Kami akan jaga kamu. Walaupun kami mati dengan sebab kamu, kami sanggup. Kami dibunuh dengan sebab kamu, kami sanggup. Orang Madinah. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, wahai orang Madinah, kamu balik dulu. Aku belum lagi diwahyukan oleh Allah SWT supaya berhijrah ke Madinah. Walaupun sedemikian, Nabi Muhammad tak berhijrah lagi ke Madinah. Nabi Muhammad bagi tahu kepada para sahabat,
Wahai para sahabat, kalau kamu tak ada masyarakat, pergilah berhijrah kepada Madinah. Rasulullah, dia bukan selamatkan diri dia dulu. Dia selamatkan para sahabat. Masa tu dia di Mekah dah bergolak-galik dah. Orang kafir dah macam-macam dah. Mereka buat musyawarah dalam sidang parlimen. Nama parlimen tersebut Darul Nadwa. Mereka buat musyawarah dah. Kata Abu Ya'ad, kita dah buat macam mana dengan Muhammad? Bangun Abu Aswad, kita penjara Muhammad, kita halau Muhammad. Kebetulan dalam musyawarah tu ada iblis datang menyerupai manusia. Diperbangun, aku tak setuju Nabi Muhammad dipenjara dan juga dihalau. Maka duduk semua. Maka buat musyawarah lagi. Bangun pula Abu Bakhtari. Kalau macam itu, kita bodoh Nabi Muhammad. Maka bangun iblis menyerupai manusia. Aku sokong bodoh Nabi Muhammad. Maka musyawarah mereka, Allah Ta'ala beri tahu kepada Nabi Muhammad, wa makaru wa makarallah wa allahu khairul makirin. Mereka merancang untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perancangan Allah Ta'ala lebih baik. Allah Ta'ala beri tahu kepada Nabi Muhammad, hijrah kepada Nabi. Gila hijrah kepada Nabi. Biar ditubik ubah oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad diselamatkan para sahabat daripada dia lagi. Nabi Muhammad suruh bersama hijrah. Barulah Nabi Muhammad turun hijrah. Sebab itulah Nabi Muhammad sampai ke Madinah, orang Madinah sambut Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina. Sebab apa? Sebab Islam dah sampai di Madinah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai. Para sahabat pergi hijrah di Madinah, mereka berdakwah di Madinah. Maka tuan-tuan, sedih Nabi Muhammad ila hijrah. Sedih. Malam ni kemah-kemah baju isteri. Dapat tahu pula orang kafir nak bunuh dia pada tu. Maka Sayyidina Ali ada dalam rumah. Disuruh Sayyidina Ali ganti dan kumpat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir hantar 12 orang. 12 orang untuk kepung rumah Nabi Muhammad. Semuanya badan satu-satu. Hak kuat ni, hak pun dikantau. Hak sispek tu. Bukan semua kita. Kita single pack. Bila kita sispek tuan-tuan, badan Nabi Muhammad dia bukan macam mana kita. Nabi Muhammad kalau dia mandi, air semua turun ke bawah, ke depan. Kita terbalik sikit. Kalau kita mandi, air semua ke tepi. Sebab ada bonggol ke depan. Nabi Muhammad dah. Lepas tu lah Nabi Muhammad, kita pernah dengar sirah Nabi Muhammad. Dia pernah ikat batu kat perut sebab apa? Apa tu lah? Pernah dengar tak, Haji? Pernah dengar? Nabi Muhammad pernah ikat batu kat perut sebab apa? Tak makan, tak makan. Kita ni pahlawan makan, pahlawan makan, makan, pahlawan makan, makan. Pahlawan makan kita, makan kita, makan kita. Terlebih makan kita ni. Allah jauh jauh Nabi Muhammad kepada Allah. Hebatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tengok, ini cerita saya, saya ringkaskan tuan-tuan, ringkaskan. Nabi Muhammad tengok kat luar, ada 12 orang kepung rumah Nabi Muhammad. Rumah Nabi Muhammad bukan besar mana. Nabi Muhammad pun ambil pasir, baca yang paling suai hati. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awsaydahum fa'udhnahum muslimun. Nabi Muhammad balik ke atas. Orang-orang yang berseliling rumah Nabi Muhammad habis semua perisai. Nabi Muhammad pun lari cepat-cepat pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Ajak Abu Bakar sama-sama pergi hijrah. Malam tu sembunyi dekat gua tu. Sembunyi dekat gua tu. Orang-orang kami bakat-bakat cari kata, tak jumpa Nabi Muhammad. Abu Jahal pun bila tengok kat rumah Nabi Muhammad, dia punya anak buah semua bakat tidur belakang. Abu Jahal cepat-cepat lari pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Abu Jahal? Aina abuka wa aina Muhammad? Mana bapa engkau dan juga mana Muhammad? Lalu kata anak Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma, lam a'rif, aku tak tahu. Maka Abu Jahal lepas Asma, berdarah kelima Asma. Maka mereka memulalah cari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar.
Saya dah bakal sembunyi dalam gusur ni takut. Nabi Muhammad ni sifat manusia tuan-tuan. Dia pun letih juga. Bila dia letih, dia pun balik atas ibu senang bakar. Bila balik, apakah dia kena jaga? Dalam cerita, tubik daripada gelombang tu, binatang berbisa. Binatang berbisa tu tak tahulah. Ada yang kata ular, ada yang kata kala jengking. Dan binatang berbisa, katakan kucing bisa. Kucing tak bisa, tahu. Maka keluar binatang berbisa dekat lubang, Sayyidina Bakar pun tutup. Tutup ni, ada kata guna kaki, guna tangan, tapi tutup lah, Sayyidina Bakar tutup. Bila tutup, binatang berbisa tu gigit Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar pun jeri, jeri. Bila jeri ni tubik, air patuh, jatuh dekat pipi Sayyidina Bakar. Jatuh, apa ni, air pun dekat buka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buka, mata, air bakar. Kenapa kau sedih? Kenapa kau jeri? Kenapa kau menangis? Lalu kata Sayyidina Bakar, wahai Rasulullah, aku ni digigit oleh binatang berbisa. Dia nak keluar ke lubang, aku pun tutup digigit aku. Maka Rasulullah SAW ni, walaupun nampak zahir dia tidur, hati dia tak tidur. Bukan begitu. Kalau tidur dibuka setitik air pun tadi pun belum tentu boleh bangun. Rasulullah pun baca, dia baca-baca, duduk kering dekat tempat yang sakit saya nak bakar. Terus sembuh luka sembuh. Mula tiga hari duduk kat gosok, orang-orang kafir pun mula cari. Di situlah tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup di tiga hari, Rasulullah pun mulalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Munawwarah. Di situ sebenarnya ada juga sejarah. Dia aku bila dalam perjalanan Rasulullah SAW nak menuju kepada Madinah Munawwarah. Apa yang saya nak cerita? Kita nak buat sesuatu perkara demi Islam, perlu ada pengorbanan. Kena berkorban harta, nyawa, waktu, macam pirati bagi tahu tu kan. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Ayolah, berkorban apa saja demi Islam. Harta ke, duit ke, nyawa ke, demi Islam. Ni ada viral seorang telah meninggal dunia, ditembak kalau tak silap saya. Dua orang-orang kafir, dia kutuk Rasulullah. Maka dia datang ke Islam mempertahankan dengan apa yang dikutukkan dari Rasulullah. Dia meninggal dunia kena tembak, subhanallah. Mudah-mudahan Allah telah balas dengan amalan yang setimpal kepada beliau demi Rasulullah. Bermakna kalaulah orang kafir itu tak kutuk Rasulullah, dia pun tak kacau. Tapi dengan sebab depan-depan dia kutuk Rasulullah, dia pun pergi. Wallahu a'lam, kita dia pergi ke mana. Orang Melayu tu ditembak, meninggal dunia, kembali ke dunia. Maka sebab tu tuan-tuan yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala, saya seru kepada tuan-tuan, kita hijrah maksudnya bukan nak suruh tuan-tuan berpindah daripada Kelantan ke Kuala Lumpur. Dah hijrahlah, berubahlah perangai. Yang dulu kita malah nak belajar ilmu agama, belajar ilmu agama. Tuan-tuan, kalau lah ada anak tuan-tuan yang tak pandai Quran, ajar dia Quran. Isteri saya, saya kahwin dengan dia, saya ajar dia Quran. Ajar sampai boleh baca Quran. Tuan-tuan jangan ingat hidup dalam dunia ni untuk kita seorang benda. Ayah pergi semayang, ayah dengar kuliah, ayah belajar Quran. Ada anak, anak tak pandai Quran, anak tak pandai ngaji. Esok-esok Allah Ta'ala tanya kita, tuan-tuan. Dalam kitab Bunyatul Musalli, kita kecil dah. Tak sembuh kita besar. Kita kecil Bunyatul Musalli. Ulama bagi tahu, suruhlah anak ataupun isteri kamu sembahyang, lakukan perkara yang wajib. Dan suruh itu, suruh dalam keadaan ketegasan. Baik,
Ini sembahyang. Tak sembahyang pun tendang. Contoh. Tapi kita terbalik. Mak pergi sekolah tak? Tak nak pergi sekolah. Tak nak pergi sekolah, ya aku lepak tak? Itu sekolah. Kalau sembahyang, mak dia dengar kuliah. Tak ayah nanti. Ah, tak pun lah esok dia. Mayang. Mayang pun tak nak ayah esok dah kau dah boleh ayah. Mari kau dah. Allah. Itulah kita tuan-tuan. Betulah pakcik-pakcik sekalian. Pakcik-pakcik sekalian. Didiklah anak kita dengan ilmu agama. Kemarin dulu saya pergi dengar ceramah di Besuk berkenaan dengan anti dadah. 1,000 orang di Besuk saja, di Besuk saja. 1,000 orang orang Melayu, 2 orang orang kafir yang masuk dekat pusat serentak. 1,000 orang orang Melayu, 2 orang orang kafir masuk pusat serentak. Berada ramai dah anak-anak Melayu kita ni rosak. Rosak dengan apa? Tak ada pendidikan agama. Itu je. Agama tak ada, dah jahatam kita. Agama tak ada. Rasulullah ajar kepada kita, umur anak 7 tahun suruh semayang, 8 tahun suruh lagi, 9 tahun suruh lagi, 10 tahun tak nak semayang, kita piang. Betul tak? Rasulullah ajar itu. Tapi kita tak. 10 tahun pun tak suruh, 12 tahun pun tak suruh, 35 tahun nak nikah selesa. Buingat tu umur 35 tahun dah nak nikah selesa. Jangan tinggal semayang pun Allah. Rasulullah suruh umur 7 tahun suruh semayang. Kita nak kahwin dah, dah tua dah, baru suruh semayang. Jawapannya dah. Maksudnya tuan-tuan tu dihijrah lah. Ubah kita diri kita. Yang tak ingat mati kena ingat mati. Sebab apa? Kalau ingat mati pun mati, tak ingat mati pun mati dulu. Dan kita kena ingat bahawa kehidupan kita makin mendekatkan menuju kepada kematian. Mati itu tiada tersangka. Datang dia semakin lama semakin dekat. Seumpama ikan dulu dalam buka, menunggu tuan nanti akan akhirat. Jadi macam-macam sekalian, saya minta ubah diri kita. Jangan semata-mata dengan ceramah. Oh semangat ke tak semangat ke. Biarlah kita ubah daripada diri kita sendiri. Macam-macam balik, ingat balik Quran yang aku baca ke tak. Tak belajar, belajarlah macam. Belajarlah Quran. Rugi gitu. Jangan kita dibuat ibadat dalam masa sama ditipu oleh syaitan. Nabi Adam, Nabi duduk dalam syurga ditipu oleh syaitan. Syaitan kata apa dekat Nabi Adam? Hey Adam, mu tahu dah sebab apa Allah Ta'ala tak nak bagi mu makan buah khuldi. Sebab kalau mu makan buah khuldi, mu duduk kekal dalam syurga. Nabi Adam pun kata, ya dong mu makan buah khuldi. Akhirnya turun di muka bumi Allah Ta'ala. Ditipu oleh syaitan. Kita ni bukan ulama, bukan tuan guru, bukan ambiya, bukan syekh, bukan apa, bukan apa. Lagilah ditipu oleh syaitan. Sebab itulah kita kena hari-hari dengan kuliah. Hari-hari dengan kuliah. Hari-hari dengan ceramah. Supaya hati kita ni sentiasa diisikan dengan ilmu agama. Diisikan dengan nur. Kerana nur tak boleh duduk dalam keadaan kegelapan. Gelap ni zulmah, kegelapan, syaitan. Maka bila ada ilmu, ada benda-benda yang baik, datang nur, maka zulmah kegelapan tu akan pergi. Maka tuan-tuan dan mati Allah, saya seru, ajalah anak-anak, apalagi kawan-kawan, datang meramaikan ilmu agama di masjid-masjid dan juga di rumah Allah. Ubahlah diri kita. Kita tahu dah macam-macam dah, dunia ni macam-macam dah. Gempa bumi sana, apalagi gempa bumi sini, apalagi tsunami sana, tsunami sini. Malaysia je belum lagi datang tsunami yang begitu hebat. Jadi kita tengok pada diri kita, buatlah amal ibadah. Walaupun mati tu kita tahu lambat lagi, lambat lagi. Tapi kita kena ingat, berapa ramai orang yang mati tanpa dia sedar diri dia akan mati. Sebab mati ni kita tak tahu. Mati ni tak tahu. Maksudnya guna waktu, umur, sihat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kalau saya tak sihat, saya ni muda lagi. Kalau diri pun muda lagi, berapa biarlah rasa. Tapi kalau saya ni tak sihat tuan-tuan, saya rasa nak menangis. Sebab apa? Ya Allah, fikir besarnya nikmat yang Allah telah bagi pada saya. Besar semua. Isteri saya tuan-tuan
Setelah dilahirkan anak, berulang alik, kejap masuk hospital, kejap keluar, kejap duduk hospital, kejap pindah ke hospital terkali. Saya pesan dekat isteri saya, ingat yang yang memanggil orang kahwin ni, ingat yang ada contoh ujian yang Allah telah bagi kepada kita, kita ada Allah telah sayang kepada kita. Itu yang kita kena tegakkan kepada isteri dan anak kita. Ujian yang Allah bagikan kepada kita ni, tanda Allah telah sayang kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kepada kita, Allah tak bagi ujian. Nabi Muhammad Allah telah sayang, berbaca-baca ujian balik batu, anak yatim piatu lahir-lahir mak tak duduk, lahir-lahir ayah tak duduk, duduk beberapa tahun dengan mak-mak pula tinggal, kemudian pula dia besar, dia kena balik batu, kena caci, kena maki. Sebab apa? Allah Ta'ala sayang. Fir'aun laknatullah, dia mengaku dia tu Tuhan, dia mengaku bahawa dia ni raja bos, batuk pun tak ada, luka dekat tangan pun tak ada. Sebab Allah telah benci dia, Allah telah seksa dia dekat akhir. Kita ni yang Allah telah bagi ujian kerana Allah telah sayang kita. Allah Ta'ala nak bagi ujian kepada kita, aku bagi ujian ni, mu mampu dah tahan, mu mampu dah berlawan. Maka ujian yang sedemikian itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak naikkan martabat kita di negeri akhirat. InsyaAllah tuan-tuan yang biasa sebab itu dulu daripada saya mohon maaf salah silap daripada saya. Dan tuan-tuan rahmati Allah, di belakang sana tuan-tuan boleh tengok saya ni bukan sepada penceramah sahaja tuan-tuan. Baru ni bila isteri saya lahirkan semula lah, saya tak pergi mana-mana ceramah, melainkan orang jemput macam Tehmeh jemput saya pergi. Nak tahu saya pergi kerja ceramah, tuan-tuan boleh tanya dengan Tehmeh. Tehmeh ada dalam grup ceramah ni, saya tak pergi kat semula lah. Bila orang jemput baru saya pergi. Dalam masa sama saya ni buat berniaga, saya buka satu kedai di Pasir Tumbuk. Kedai saya buat macam-macam barang sunat. Di antaranya saya jual minyak zaitun, tuan-tuan dapatkan di belakang. Saya ambil daripada usir. Tuan-tuan yang ada kolesterol, darah tinggi, tuan-tuan dapatkan 100% kerjanya sebab kita sendiri yang ambil daripada usir. Tapi stok tak banyak, tuan-tuan siapa cepat dia dapat. Okay. Dan ada juga jualan di belakang Kokoti, Koko Kahwati, BMF, by Muslim First. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh pakai-pakai beli di belakang Kokoti daripada Piu Said. Piu Said yang buat, insyaAllah tuan-tuan boleh beli Kokoti kat belakang. Dan juga ada juga sebuah sikit minyak wangi yang dibacakan doa. Mana-mana pakcik-pakcik, makcik, ada anda, ada cucu yang hyperaktif, bersambungkan dekat anak-anak. Kalau makcik-makcik ada suami-suami yang gelengar nak kahwin 2-3, beri minyak wangi kat belakang. Agak-agak tu lelaki tu nak kahwin, sebab lagi sapu kat tangan. Ustaz, sapu tak menjadi, nak kahwin juga 2-3 lagi, jangan sapu. Buka tutup ni, curah tak pandang suami. Melawak ni. Dan juga tuan-tuan boleh tengok kat belakang ada juga fabric. Dia fabric memang fabric, tapi dia Islam itu. Saya ambil di Kuala Terengganu, hak orang Islam sendiri juga buat. Dia jual semua dekat kuliah Ustaz Azhar terus. Jadi kebetulan bisnis saya tak sihat ni, masuk hospital Kuala Terengganu, saya pun pergi dengar kuliah Ustaz Azhar terus. Saya jumpa dia, saya pun ambil fabric tersebut dan jual lah di kedai saya. Dalam masa yang sama, kalau saya pergi ceramah, saya pun jual. Saya nak tuan-tuan boleh pakai-pakai minyak bakar, minyak zaitun dan minyak rambut zaitun. Minyak rambut zaitun ni Rasulullah suka gunakan rambut ini. Rambut, janggut, minyak pisang. Cara guna ni kat muka pun ada juga. Tuan-tuan boleh kumpul 2-3 titik, sapu kening kanan, kening kiri, kemudian sapu kat kumis, sapu lah kat seluruh muka ni. InsyaAllah. Sekarang ni macam-macam produk orang jual nak bagi. Kulit tu glowing. Pakai minyak zaitun pun dah glowing dah muka. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh pakai-pakai beli. Kalau yang tak bawa duit tu pergi balik ambil duit dan tak boleh beli. Kalau rasa malas nak, kalau rasa malas nak ambil duit, tuan-tuan boleh nak ambil duit ke rumah, tuan-tuan boleh tulis nama dan juga nombor telefon. Tulis tuan-tuan ambil apa, insyaAllah nanti kita WhatsApp, kita bagi nombor account. Boleh itu. InsyaAllah. Dan saya rasa sebagai dulu, kalau silap daripada saya mohon maaf pada pakcik-pakcik, atau dah pokok ada datuk-datuk dan datin, saya minta maaf. Dan insyaAllah
biarlah kuliah saya ni sama-sama kita ubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi, insyaAllah. Jadi insyaAllah saya rasa sekadar itu dulu. Selesai daripada saya mohon maaf. Allah a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.